Dan pemirsa, untuk referensi Anda berbelanja hari ini, kami sudah rangkumkan untuk Anda daftar harga sejumlah komoditi pangan yang kami himpun dari kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia hari ini, Kamis 12 November 2015. Kita lihat harga kebutuhan pokok untuk DKI Jakarta seperti beras Rp9.940 per kilogram. Harga daging sapi masih stabil, hampir sama dengan angka yang kemarin, masih di angka Rp107.000 per kilogram. Lalu kita lihat harga daging ayam di Rp34.433 per kilogram. Cabai Rp27.000 per kilogram. Juga masih sama ya harga cabai dengan hari kemarin di Jakarta. Sedangkan di Denpasar sendiri untuk beras Rp10.500 per kilogram. Daging sapi Rp78.300 per kilogram. Masih kita lihat harga kebutuhan pokok khususnya di Denpasar. Pemirsa, daging ayam sendiri di Denpasar di kisaran Rp28.600 per kilogram. Cabai cukup murah di sana, Rp10.000 per kilogram. Lalu di Makassar harga beras Rp8.830 per kilogram, sementara daging sapi Rp95.000 per kilogram. Daging ayam Rp25.300 per kilogram, sementara cabai cukup murah di bawah Rp10.000, tepatnya Rp9.000 per kilogram. Di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, beras Rp10.900 per kilogram, daging sapi di level di atas Rp100.000, yaitu Rp104.167 per kilogramnya. Masih dari Medan, pemirsa, kita lihat harga daging ayam di sini di kisaran Rp23.000 per kilogram, untuk harga bawang di sini Rp20.000 per kilogram.